Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat YouTube, kali ini saya akan sedikit menjelaskan karena di beberapa video ya tentang OBS, tampilan OBS out ke infocus itu banyak sekali yang nanya ya bagaimana supaya si video tersebut bisa tampil, bisa tersambung ke 2 infocus atau 3 atau sampai 4 infocus misalkan gitu ya. Saya tidak mempraktekkan, cuma saya ngasih tahu saja bagaimana caranya supaya si video tersebut bisa tampil ke, bisa tersambung ke misalkan dua nih, kedua infocus tersebut ya dengan tampilan yang sama misalkannya. Nah, contohnya seperti ini, saya tidak mempraktekkan, saya hanya ngasih tahu alatnya saja. Kalian tinggal beli saja splitter. Splitter kayak gini ya, mudah sekali ya. Ini harganya sekitar 300-an kalau nggak salah ya. Nah, ini splitter namanya. Splitter 1x4 nih. Yang 4K ya, belinya yang 4K. Dan kenapa 4K? Di sini ada outnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, mudah sekali teman-teman bagaimana supaya si video atau tayangan tersebut bisa tampil ke 2 infocus dengan tayangan yang sama. Cuma ini saja alatnya teman-teman. Ini tinggal ini untuk input, ini untuk lubang input. Nah, untuk lubang input kita masukkan kabel HDMI. Ya, ini sistemnya HDMI semua ya. Ya, ini HDMI input dan ini tinggal dimasukkan saja ke laptop ya, ke laptop atau komputer ya. Nanti bisa langsung tersambung ke sini ya. Tersambung sini. Nah, dari sini tinggal disebar saja. Di sini ada out 1 2 3 4. Kalian mau menayangkan ke infocus 1 ya, tinggal kasih kabel saja HDMI ke infocus 1. Begitu juga yang HDMI 2 ya, tinggal kalian sambungkan saja ke infocus yang kedua, 3, 4. Nah, dan seterusnya ya, seperti itu. Nanti tayangannya itu akan sama ya. Biasanya kalau misalkan ada acara pertemuan, misalkan ada pengajian atau ceramah dakwah dan lain sebagainya yang di dalam dan di luar, karena saking membeludaknya penonton, misalkan kalian ingin menampilkan di luar ada juga ya tayangan di layarnya dan di dalam juga ada di, bisa ditayangkan di beberapa tempat dengan menggunakan misalkan 3 infocus atau 2 infocus seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya si gambar tersebut bisa tampil ke infocus 1, 2 dan 3 misalkan, ke infocus yang di dalam, di luar dan di samping misalkan gitu ya, dengan tampilan yang sama. Nah, caranya seperti ini, mudah sekali dengan cara beli saja splitter 4K ya, 1x4 seperti ini. Nanti kalian bisa disambungkan ya, di video-videonya bisa sambungkan ke infocus tersebut. Seperti itu saja, mudah sekali teman-teman, tidak ada banyak, tidak menggunakan software dan lain sebagainya. Ini tinggal dicolokin saja ke laptop atau komputer, maka dan ini langsung colokin saja ke infocus ya, colokin saja ke infocus, maka akan langsung tayang ya ke infocus tersebut, bisa tersambungkan ya dengan tampilan yang sama ya, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman caranya ya untuk menampilkan, bisa menampilkan ke beberapa infocus ya. Cuma yang dibutuhkan ini kabel ya. Kalau kabel tergantung ya, harus disesuaikan dengan jarak ya, jarak infocus misalkan ke belakang atau di belakang ruangan, karena terlalu jauh mungkin perlu juga kabel yang mungkin harus panjang, atau ke tempat-tempat lain yang memang jaraknya jauh, jadi harus disesuaikan. Minimal kita harus memiliki kabel HDMI-nya itu sepanjang 25 atau 50 meter lah, biar nyaman untuk dipakai, bisa pakai jarak jauh. Dijamin untuk gambar, kualitas gambar itu jernih ya, karena ini pakai HDMI ya, bukan VGA lagi. Nah, cuma seperti itu saja tip untuk menyambungkan video
tampilan dari laptop ke beberapa infocus ya. Cuma itu saja tipnya, beli saja 4K splitter 1x4 ya, HDMI ya, kalian bisa menyambungkan ke beberapa infocus ya, tidak memakai software, ini langsung saja colokin ke laptop atau infocus dan ini langsung sambungkan ya, nanti bisa tampil ke beberapa layar atau bisa tersambung ke beberapa infocus. Demikian ya untuk tips dari saya untuk menampilkan tampilan ke beberapa infocus atau ke beberapa layar. Sampai di sini dulu. Kalau misal kurang mengerti untuk tampilan-tampilan tentang OBS lewat OBS, nanti bisa lewat komentar. Tapi kalau untuk tampilan seperti ini mudah sekali, tinggal beli ini saja ya. Untuk menyambungkan ke tiap infocus tinggal beli ini saja ya. Ini seperti ini. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen juga. Jangan lupa untuk di share ya, agar teman-teman kita yang kebingungan bagaimana caranya menyambungkan, menampilkan tayangan ke beberapa infocus dengan tayangan yang sama ya. Seperti ini, caranya seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.